Kita masih lagi bercakap tentang cabaran menepani pandemik COVID ini, cabaran graduan, cabaran belia untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana untuk memperbaiki diri dalam bidang-bidang tertentu, menjadi usahawan untuk memastikan adanya kelangsungan kehidupan di fasa ataupun dalam ketika waktu yang cukup meruncing ini. Okey, kita nak bersama dengan Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan secara maya ni, untuk bercerita tentang latihan kerjaya dalam talian ataupun latihan kerjaya dalam talian untuk belia sebenarnya. Kalau dah bersedia bersama dengan saya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Baik, baik. Eli, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama kita tak bersua ya. Ya. Itulah dia. Itulah dia. Baik, Datuk, kalau saya boleh tanyalah, bidang keusahawanan ini jadi satu keutamaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Kenapa dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting ini? Okey, kita bukan saja melihat peluang penciptaan pekerjaan yang ada pada hari ini, luas sebenarnya boleh ditawarkan oleh bidang keusahawanan. Jadi sebab kita mempromosikan peluang-peluang tersebut, peluang-peluang mencipta pekerjaan melalui keusahawanan sebagai satu lagi pilihan selain daripada persaingan yang kita lihat di kalangan belia pada hari ini untuk berada di dalam pasaran kerja melalui pekerjaan makan gaji misalnya. Mm-hmm. Jadi ia satu alternatif yang perlu dipikirkan oleh belia pada hari ini, terutama dalam masa kita sedang memperkasakan belia dari segi ekonominya dalam masa belia keresahan, terutama dalam masa pandemik COVID ini. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan sendiri dalam program pembangunan keusahawan belia ini, Datuk? Okey, di Kementerian Belia dan Sukan khususnya menerusi jabatan yang saya terajui, usaha pembangunan keusahawanan ini kita tumpukan kepada mempromosikan peluang-peluang itu supaya kita dapat mencapai hasrat pembudayaan keusahawanan itu dan menyemai bibit-bibit keusahawanan supaya mereka akan memilih keusahawanan hasil daripada apa yang mereka ada, terutama dari segi kemahiran yang dia itu ada. Jadi mempromosikan itu melibatkan juga kita membuka peluang-peluang itu melalui misalnya usaha terkini kementerian melalui kerjasama rentas dengan berbagai kementerian yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan itu sendiri, seperti MEDAIC misalnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pertanian dan juga asas industri tani itu sendiri, juga dengan pihak-pihak seperti Kementerian Wilayah Persekutuan untuk mereka memberikan peluang. Bukan saja ruang dan peluang itu dilihat dari segi peluang untuk mereka mendapatkan tempat, tetapi juga dari segi latihan, bimbingan dan juga memberi laluan-laluan kepada mereka dapat ilmu-ilmu yang berkaitan keusahawanan dengan mendekatkan mereka kepada peluang itu melalui sistem juga. Macam kita ada My Belia, jadi peluang-peluang keusahawanan itu, penciptaan peluang-peluang itu diterbitkan atau disediakan di dalam ruang belia untuk belia merujuk mendapatkan khidmat itu. Jadi kalau kita mengambil contoh dari segi pelancaran yang baru kita buat baru-baru ni untuk Mypreneur misalnya, Mypreneur Champion, dia adalah satu usaha untuk mendekatkan belia-belia kepada aspek bimbingan dan latihan. Sebenarnya apabila bimbingan dan latihan itu ada, dia akan membuka peluang untuk mereka mendapat peluang dana dan sebagainya. Termasuk juga dari segi consultation daripada pakar-pakar, program mentor, menti dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat program selepas ini yang kita rancangkan adalah peluang yang berkaitan dengan perniagaan franchise itu sendiri. Baik dari segi sebagai franchise ataupun keluar kepada franchise itu sendiri. Supaya institusi seperti PNS, Perbadanan Nasional, dia dapat menawarkan peluang itu melalui bimbingan, melalui pelan pembelajaran penglibatan berstruktur. Kalau macam PNB itu, of course dari segi bimbingan dan consultation tu. Jadi kita juga sebenarnya bekerjasama rapat dengan pihak MAPI tadi itu untuk melihat pengembangan peluang-peluang penciptaan pekerjaan untuk menjadi usahawan dalam bidang agro. Misalnya. Datuk, kalau saya boleh tanyalah, bimbingan dan juga konsultasi yang diberikan ini untuk fasa pandemik ini, adakah lebih ditumpukan kepada bagaimana untuk menangani ataupun mengharungi cabaran ini ataupun lebih bersifat umum? Ya, dia bersifat sekali yang khusus untuk menangani cabaran ini sebab
kita menyediakan pelan untuk melihat degree kejayaan itu daripada permulaan kita, misalnya membawa belia-belia ini kepada satu peluang. Misalnya, kalau kita melihat sekarang ni di institusi-institusi kemajuan kemahiran tu sendiri, kita menyediakan pelajar-pelajar yang sekarang ni disediakan untuk keluar ke dalam pasaran kerja, bukan untuk makan gaji. Okey, mereka dihalakan untuk juga memilih bidang keusahawanan tekno, ya, ataupun teknopreneur, tibetpreneur misalnya, untuk mengkhususkan kepada bidang-bidang perniagaan yang berasaskan teknologi dan juga kemahiran yang ada. Jadi, ya, di situ kita daripada dalam kampus sebelum keluar tu, kita sediakan mereka peluang-peluang seperti makerspace untuk bawa mereka kepada terus menyaksikan perniagaan berasaskan skill tu dengan menyediakan kemudahan. So, ekosistem itu juga disediakan di situ. Okay. So, kita mengukur kejayaan macam dalam program MyPreneur yang kita umumkan baru ini dari segi pelan-pelan berstruktur pembelajaran. So, bila menawarkan kursus di dalam institusi seperti Akademi Pembangunan Keusahawanan kita di Batu Gajah itu, kita menumpukan kepada belia-belia yang memang memerlukan pencelahan mengenai keusahawanan supaya terbit keinginan untuk menjadi keusahawanan secara berstruktur dan seterusnya menyediakan pelan untuk dana melalui kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh institusi ataupun pihak yang menganjurkannya seperti PUNB, seperti pihak PNS dan sebagainya dari segi franchise. Jadi itu memang dirancangkan. Macam kerjasama kita dengan Kementerian Wilayah Persekutuan adalah terus kepada memberi mereka peluang untuk memberi mereka ruang-ruang niaga lah di kawasan-kawasan bandar yang mana selalunya itu merupakan masalah utama belia lah. Mereka tidak ada kontak, mereka tidak ada peluang, mereka akan ada juga dibebani dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi macam permulaan mereka untuk menjayakan bidang-bidang industri kecil seperti pemasaran makanan, pemasaran berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan hari ini. Belia-belia juga melaksanakan penyediaan PPE misalnya untuk dipasarkan. Jadi itu satu market yang jelas kita laksanakan untuk menyahut cabaran menjadi usahawan dalam masa pandemik COVID ini. Baik, okey. Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, terima kasih banyak atas perkongsian. Saya harap ramai belia akan dapat menyambut peluang ini dengan pergi ke dalam usahawan belia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ini kesempatan dan juga ruang untuk golongan belia ya mendepani pandemik COVID ini dengan melakukan sesuatu untuk memastikan anda dapat mengharungi cabaran kelangsungan hidup. Jangan lepaskan peluang. Macam-macam perincian dah disebutkan, inilah kesempatan untuk kita semua, untuk anda terutamanya yang mula ingin membina kehidupan.